Ini saya sempet-sempetkan goreng dulu tadi ya, sambil nungguin ajan selesai. Yaudah lanjut yuk, tuh ikan asin, sambal goang, terus sangu haneut beloken. Halo Baletuang, kita makan-makan lagi ya. Kali ini kita makannya spesial nih teman-teman, ada jengkol nih dia. Jengkol tua yang mentah ya, tuh. Beuh, ini apa namanya, wanginya udah semerbak banget loh ini wanginya. Dan ini ada sambal goangnya ya, terus ini ada labu siam yang direbus, dan ini ada bawang jahat atau bawang merah ya. Dan di sini ada lalapan favorit saya banget nih, daun poh-pohan, terus ini ada jotang. Beuh, mantep si jotang ya. Dan ini ada 1 kilo sayap ayam mercon. Nih, mantep banget ya. Ya sudah, kita langsung makan aja. Tapi seperti biasa, sebelum makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sambal goangnya, kasih dulu jeruk ya. Biar mantep. Siah wangina, iya. Mantep. Yuk, tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Sanguhana teula. Sayap ayamnya. Mantul. Daun poh-pohan, coel sambal goang. Jengkol tua mentah. Coba ada ikan asin ya, pasti mantap banget. Jengkol tua enak tapi keras. Sekarang kita cobain si bawang jahat. Azan, berhenti dulu ya.
Boleh tuang, karena ada jengkol, kayaknya kurang pas ya kalau nggak ada ikan asin. Makanya nih saya sempet-sempetkan goreng dulu tadi ya, sambil nungguin ajan selesai. Yaudah, lanjut. Ikan asin, sambal goang, terus samuhaneut blokeun. Jengkol. Nikmat banget. Nggak kuat di baunya nyerang banget di hidung.
Cobain sekali lagi. Memang gak bisa saya makan lalapan bawang jahat. Enak banget hidung.
super kenyang banget. Nikmat banget. Ada sambal goang, ada ikan asin, ada jengkol. Beuh, mantep. Oke teman-teman, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Tetap di channel Wilujeng Tua.